Gara-gara Cristiano Ronaldo, 16 direktur Juventus diperiksa pihak terkait dan klub terancam denda hampir 1 triliun. Juventus terancam mendapatkan denda sebesar hampir 1 triliun rupiah akibat perjanjian rahasia dengan ex pemainnya, Cristiano Ronaldo. Nasib sial kembali menghampiri klub raksasa Liga Italia, Juventus. Setelah tersingkir dari Liga Champions 2022-2023, Juventus kini menghadapi tuduhan pemalsuan keuangan. Hal tersebut membuat 16 direktur mereka, termasuk Presiden Andrea Agnelli dan Wakil Presiden Paul Van Aert, sedang diselidiki oleh otoritas terkait. Penyelidik yakin Juventus telah memalsukan laporan keuangan mereka untuk 2019, 2020, dan 2021. Ditambah menyembunyikan pembayaran kepada beberapa pemain mereka, termasuk Cristiano Ronaldo. Menurut laporan Football Italia yang diunggul bolasport.com, penyelidik dilaporkan telah menemukan dokumen pribadi yang ditandai oleh CR7 dan direktur klub secara rahasia. Dalam laporan tersebut, Cristiano Ronaldo telah dijanjikan akan menerima 19,9 juta euro atau setara 308 miliar rupiah, bahkan jika dia meninggalkan klub. Akan tetapi, Juventus diduga menghilangkan pembayaran tersebut di neraca dan gagal mengomunikasinya kepada Lega Calcio selaku penyelenggara Liga Italia. Hukuman pun siap menanti Juventus dengan denda yang jumlah tergolong tak sedikit. Apalagi Juventus sebut melakukan pelanggaran, penyelidik siap menjatuhkan denda besar. I Bianconeri dapat didenda mulai dari 20 juta euro atau setara 310 miliar rupiah hingga 60 juta euro atau setara 930 miliar rupiah. Denda nyaris 1 triliun rupiah itu bisa jelas menjadi kerugian bagi Juventus, mengingat mereka juga sedang menyeimbangkan neraca keuangan. Gagal di Liga Champions, Juventus ogah bahas Scudetto. Massimo Allegri akan membahas soal peluang Scudetto Juventus. Dia menyatakan yang dilakukannya hanya terus berkembang. Juventus musim ini terseok-seok, bahkan mereka dipastikan gagal lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions. Di Serie A, Juventus hanya duduk sebagai posisi 8. Mereka bahkan tertinggal 10 poin dari Napoli di puncak dengan 11 laga yang telah dilalui. Meski begitu, Allegri masih ogah menyebut nasib Juventus dalam perburuan Scudetto musim ini. Yang mau dilakukan hanya bereaksi atas kegagalan di Liga Champions dan terus berkembang. Kami baru bermain 11 pertandingan, bicara Scudetto tak ada artinya, kata Allegri. Kami sekarang cuma harus bereaksi, kami sekarang tertinggal. Namun masih ada 27 laga, jadi kami harus menutup gap, dan akhir pekan ini salah satunya, sambungnya dikutip Football Italia. Sore ini, Sabtu 29 Oktober 2022, Juventus akan berhadapan dengan Leeds. Duel digelar di Stadio Comunale Via del Mare. Kemenangan tentu menjadi target sinyonya tua, apalagi lawannya dihadapi kelasnya jauh di bawah, hanya berada di posisi 17 klasemen sementara dengan 8 poin. Januari, Juventus impor gelandang dari Prancis. Juventus dilaporkan akan memperkuat lini tengah mereka di musim dingin nanti. Sinyonya tua dilaporkan akan mencoba merekrut Hossein Mouffar dari Lyon. Performa Juventus bisa dikatakan kurang maksimal belakangan ini. Tim asal Turin itu baru-baru ini menelan sejumlah hasil mengecewakan, sehingga mereka tersingkir dari fase grup Liga Champions. Massimiliano Allegri enggan situasi tersebut terus berlanjut. Ia berencana merekrut beberapa pemain di musim dingin nanti, agar performa Juventus bisa meningkat. Dilansir Gazzetta dello Sport, Allegri berencana untuk membeli gelandang baru. Pemainnya jadi target transfernya adalah Hossein Mouffar dari Lyon. Menurut laporan tersebut, membeli gelandang baru jadi prioritas Allegri karena ia menilai performa lini tengahnya mengecewakan. Para gelandang Juventus dinilai tidak mampu untuk bermain sesuai keinginannya, sehingga ia menilai membeli gelandang baru adalah sebuah keharusan. Nama Awar sudah lama jadi incaran Allegri, jadi Allegri ingin sang gelandang bisa pindah ke Turin di tahun 2023 nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus tidak main-main dalam upaya mendatangkan Awar.
Pemuda 24 tahun itu kontraknya akan habis di musim panas tahun 2023. Jadi mereka melihat ini waktu yang tepat untuk mengamankan jasanya. Mereka sudah menghubungi sang agen agar bisa merekrut Awar di musim dingin nanti. Jika tidak memungkinkan, mereka ingin mencapai kesepakatan prakontrak agar Awar bisa pindah secara gratisan di musim panas tahun depan. Jika Juventus ingin mengamankan jasa Awar di Januari 2023, mereka harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Senyawa tua harus menyita sekitar 20 juta euro ke Lyon agar Awar bisa pergi.